Heboh, pacar Tiara Andini diduga hamili mantan pacarnya. Halo guys, heboh di dunia jagat maya, seorang YouTuber sekaligus sepupu dari Raffi Ahmad yang bernama Alsyad Ahmad, yang merupakan kekasih dari Tiara Andini, tengah menjadi perbincangan publik karena diduga telah menghamili mantan kekasihnya yaitu Nisha Ashifa. Alsyad dan Nisha dikabarkan pernah menjalin hubungan asmara selama 7 tahun dan kandas pada tahun 2018 silam. Namun yang kini menjadi sorotan adalah dikabarkan Nisha Ashifa telah melahirkan seorang anak yang belum diketahui siapa ayah dari anak tersebut. Dan publik langsung menyoroti sosok Alsyad yang kini tengah menjalin asmara dengan Tiara Andini, seorang penyanyi jebolan ajang pencarian bakat. Nama Alsyad kini sedang hangat diperbincangkan oleh publik karena dirinya diduga telah menghamili Nisha, yaitu mantan pacarnya. Hal itu ramai diperbincangkan setelah Nisha mengunggah foto dirinya yang melahirkan seorang bayi dan membagikan cerita tentang sosok yang disebutnya tak bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang mengakibatkan dirinya hamil dan melahirkan seorang anak, seorang diri tanpa adanya lelaki tersebut di sisinya. Nisha juga menyinggung soal citra baik yang ditampilkan di media sosial. Mengetahui hal tersebut, postingan terakhir Tiara Andini pun ramai diserbu oleh para netizen. Banyak yang menyarankan agar Tiara hati-hati dalam menjalin kasih dengan Alsyad Ahmad, karena netizen curiga bahwa Alsyadlah yang dimaksud oleh Nisha. Diketahui Tiara dan Alsyad sudah menjalin hubungan cukup lama, bahkan keduanya sering membuat konten bareng, sehingga para netizen rame-rame mengingatkan penyanyi tersebut untuk jangan terpengaruh pada hal-hal yang buruk. Bahkan banyak yang mendoakan agar penyanyi kesayangan mereka dijauhkan dari orang-orang yang dapat membahayakan hidupnya, dan berdoa agar Alsyad adalah orang yang baik, tak seperti yang orang-orang pikirkan. Apabila Alsyad memang terbukti telah menghamili Nisha, maka Tiara Andini harus menjauh, dan publik merasa yakin bahwa idola mereka dapat menemukan sosok lelaki yang baik. Menurut kalian gimana guys? Semoga semua ini tidak seperti yang orang takutkan ya. Thank you.